pola inverse head and shoulder pada harga emas. Secara umum, pergerakan emas berada dalam kondisi bearish, tetapi jika kita perhatikan harga berpotensi membentuk pola harga inverse head and shoulder di mana ada kemungkinan emas akan bergerak ke atas menuju resistance 1786.24. Sebaliknya, waspadai jika harga emas bergerak ke bawah menembus area 1762.52 maka ada potensi harga akan bergerak ke bawah menuju support pada kisaran 1760.12 di mana pola harga yang terbentuk akan gagal. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.